Program saringan COVID-19 bagi pekerja asing di bawah Perkeso kini diperluaskan ke seluruh negara bermula 2 Februari depan. Sebelum ini, program itu hanya dilaksanakan di 6 negeri berisiko. Pengerusi Selangor Task Force for COVID-19 dakwa keengganan pihak KKM berkongsi data mentah COVID-19 menyebabkan kerajaan Selangor seolah-olah bertinju dalam keadaan mata tertutup, tangan terikat. Paip air yang lama dan berkualiti rendah adalah punca lebih 50% air yang dikeluarkan loji air Kelantan Sdn Bhd tidak sampai kepada pengguna. Laporan penuh di astroawani.com dan AWANI 745 malam ini.